Noro TV, One Piece 1004 Manga Chapter Review. Tajuk chapter ni ialah Kibi dan Go tanpa melengahkan masa. Let's get it. Chapter ni bermula dengan Speed Headliner Hosmai tengah ronda dalam istana Onigashima dan beri danggo kepada Gifters. Danggo tu dikatakan sebagai ubat special daripada Queen Sama yang boleh bagi recover balik. Nampak dekat situ Briscola, Gifter yang ada beruk dekat tangan tu dah makan danggo tu. Kemudian sedikit flashback, Tama nak pergi ke Onigashima tapi dia tahu orang takkan benarkan dia pergi. Tama nak lihat Momonosuke jadi shogun di Wano dan dia dah tak nak hidup dalam kelaparan lagi dah. Dengan bantuan Speed, Tama dapat menaiki kapal persendirian Speed dan ditemani bersama Gazelman dan Daifugu. Atas kapal tu, Tama keluarkan banyak kibi danggo dari pipinya. Balik kepada waktu semasa, Gazelman dengan Daifugu tengah sibuk suap danggo dekat mulut Gifters. Kemudian kita dapat tengok Straw Hats beraksi. Bermula dengan Franky, Super General Franky punya serangan tak berkesan ke atas Sasaki. Sasaki kemudian meluru dekat Franky tapi Franky tak ada masalah, chill saja. Pegang tanduk Sasaki dan baling Sasaki sampai terciduk Sasaki. Elok saja Franky nak serang lagi, geng Armor Division pula masuk campur. Mereka pegang kaki dan tangan General Franky sambil Sasaki meluru nak langgar Franky. Gifter semua ni kuat dan mereka berjaya hold Franky sampai Franky tak boleh bergerak. Tiba-tiba muncul Nami, Usopp, Tama dan Komachio sambil dikejar oleh sekumpulan Gifters. Bila dah nampak sekumpulan Gifters tadi, Sasaki dengan confidentnya cakap memang takkan menang kalau lawan dengan musuh yang bilangan dia lagi banyak. Tapi lepas tu Tama cakap lah sebab tu dia datang Onigashima, sebab dia nak bagi bilangan tu sama adil. Geng Gifters tadi pun nak tolong Franky, Franky sempat mengelak dan boom, Sasaki langgar geng Armor Division dia sendiri. Seterusnya ulti dengan Peshwa yang memang dia ikut Nami dengan Usopp dari sebelum ni lagi. Jelaskanlah macam mana geng Gifters ni boleh betray geng Kaido, tapi tak berapa jelas lah sebab mereka tak tahu macam mana kuasa Tama berfungsi. Belum sempat ulti yang serang dah makan panahan petir daripada Nami. Usopp kemudian tembak Kibi Danggo ke dalam mulut geng Gifters Armor Division pula. Tak habis bingung lagi, Sasaki kena serang dengan Franky. Minggu lepas Zoro, minggu ni Franky pula bersinar dengan menggunakan pedang dan slash Sasaki sampai berdarah. Straw Hat seterusnya yang kita dapat lihat ialah Sanji Kyun, kepala berdarah dan terperangkap dengan sarang laba-laba yang dibuat oleh Blackpink. Yang tu How You Like That, yang ni Black Maria, I Like That. Sanji berjaya kalahkan semua musuh lelaki tapi musuh perempuan dia tak sentuh langsung. Respect idola kita. Black Maria suruh Sanji panggil Nico Robin. Dengan adanya geng tutup muka dengan kain lambang mata satu, suara Sanji boleh kedengaran di merata tempat dalam istana Onigashima. Mereka ni boleh transfer information macam telepati. Geng tiga mata lakut macam puding. Black Maria cakap Kaido nak Nico Robin hidup-hidup. Bila dah dapat Nico Robin, seksa dia cukup-cukup sampai dia tak boleh nak escape. Kemudian gunalah Nico Robin ni macam mana yang mereka nak. Sanji dengan coolnya cakap jangan pandang rendah dekat Nico Robin. Aku expect Sanji nak cakap dia akan protect Nico Robin, tapi rupanya Sanji dah percayakan kemampuan Nico Robin. Kemudian Bao Huang yang tutup muka juga dengan bantuan tikus yang tutup muka juga dapat kesan kedudukan The Red Scabbards. Tengah terterap cedera parah dalam satu bilik. King tengah sibuk tak tahulah siapa yang King tengah lawan. Arahkan seseorang untuk pergi bunuh samurai-samurai tu. Black Maria sendiri nak pergi ke bilik tu sebab bilik tu dah tak jauh. Tapi dalam bilik tu ada 10 orang. The Red Scabbards ada 9 orang. So siapakah lagi seorang tu? Orang tu macam tengah rawat luka Kinemon dan badan dia pun kecil saja, saiz separuh daripada Kinemon. Dan macam ada air mata menitik dari muka orang tu. Habis chapter ni. Chapter ni dah ada benda yang kita dah ramal akan jadi, iaitu gunakan Kibi Danggo dekat Gifters dengan bantuan Usopp. Oda takkan hype tunjuk karakter-karakter yang fun hanya untuk sekejap sahaja. Briscola, ayam kepala dekat pungkok semua tu. Tama dah ada dekat Onigashima dan Kibi Danggo dia dapat jinakkan Gifters. So memang jadi sungguhlah Oda akan up balik karakter-karakter yang fun ni. Hype juga untuk Straw Hat sebab mereka dapat moment mereka dalam chapter ni walaupun macam tak berapa cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab tak ada waifu. Nico Robin nama saja ada, orangnya tak ada. Yamato tak ada langsung terus. Leceh betul lah. Tapi part last tu memang menarik. Aku menjangkakan 3 orang ni, Hiyori, Fukurokujo atau Robin. Dalam internet ramai kata NL. Kalau NL memang style lah Oda. Anda rasa siapa? Boleh komen dekat bawah.
Bagi aku chapter ni good chapter lah, rasa fun saja bila baca. Okey, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni, dan terima kasih kepada yang dah jadi nakama. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.